Kalian pecinta bola voli, jangan lupa ya like, comment, and subscribe channelnya Ujang Tarkam. Oke? Lewat cabang olahraga catur. Siapa di sana yang tidak bisa play? Umpan tinggi luar biasa. Ayah, maka masih mampu dapatkan kali ini. Umpan tinggi dengan Paro. Rende. Masih mampu dibaca oleh si ganteng kalem Samsul Beko. Berubah kedudukan poin 1-0. Satu kosong kedudukan poin cuma kali ini. Ada Zara yang masih terus kembali ke sana. Terima kembali yang penting ke satu eksekusi yang cukup luar biasa kencang. Dan pada memiliki bawah panggung 9, seorang Iksan. Mengubah kedudukan poin menjadi imbang sama 1-1. Satu sama kedudukan angka dan kedua tim kali ini baru. Ancang-ancang bersiap perbasan di habis panjang cukup baik. Memang terima Haji Spesial Usman Tinggi. Lagi kembali Samsul Beko mengubah angka bagi ending kedudukan 2-1. 2-1 kedudukan angka bagi kedua tim saat ini. Bisa kembali kita lihat sama-sama dari ancang-ancang angkat bawah tinggi-tinggi. Lepas yang diambil kencang, terima Hendi, umpan tinggi luar biasa. Satu eksekusi lemah, namun mematikan daripada sekuat anak muda Yamus ini. Mengubah angka menjadi imbang sama 2-2. Resminang lewat dari kali ini. Sudah pas yang diambil cukup baik, terima lagi dari umpan tinggi kepada Sansan. Luar biasa kali ini, umpan tinggi-tinggi. 1-2-3, Hendi kembalikan lemah saja. Nah, dia terima di sana, ada umpan. Lagi kembali. 1 umpan poin daripada skuad RC Samsul Beko. Mengubah angka dari Hendi Kodim menjadi 3-2. Ancang-ancang di sana bersiap kembali. Sudah macam terbit cukup baik. Umpan lagi di sana Jamus. Allah Akbar, kembali. Poin didapatkan oleh Hendi Kodim 4-2. Empat dua sementara terbukaan poin bagi dua tim. Ancang-ancang di sana sudah. Kita kembali Hendi, umpan tinggi. Lagi, kembali. 1. Tembakan yang luar biasa dilepaskan oleh skuad daripada Yamus. Ini memang sulit untuk dibendung. Mengubah angka menjadi 3-4, 1 poin untuk disamakan oleh skuad anak muda Yamus. Ancang-ancang di sana, Yamus. Siang luar yang terlebih cukup baik keadaan. Umpan tinggi. Lagi, San-San. Masih, umpannya Jenny. Umpan tinggi, selamatkan Hendi. Masa aja lagi terima umpan tinggi lagi oleh Aji. Memang 1 bulan yang dilepaskan oleh Aji sulit untuk dibendung. Mengubah poin kali ini menjadi 5-3. Ancang-ancang kembali di sana kali ini bersiap untuk pembahasan terbaik cukup baik. Umpan tinggi-tinggi. 1, 2, 3. Lagi Nani Nina. Kembali mengubah poin dari Hendi Klozi menjadi 6-3 kedudukan angka bagi dua tim sementara 3 angka. Masih memimpin Hendi Klozi alas Yamus. Angka dua tinggi sudah cukup baik memang umpan tinggi. 1 eksekusi daripada Hendi cukup luar biasa untuk dibendung mengubah angka kali ini menjadi 4-6. 4-6 kali ini. Ancang-ancang dan timang-timang dan siap kembali. Lepaskan cerbit cukup baik. Umpan tinggi-tinggi. 1, 2, 3. Lemah saja. Masih kali ini. Kita lihat poin didapatkan oleh Andy Klading. 7-4. 7-4 kedudukan angka bagi dua tim sementara dan siap kembali ancang-ancang dan timang-timang di sana kali ini. Angkat bola tinggi-tinggi. Sudah pasang garis kencang memang umpan tinggi kembali. 1 eksekusi yang masih mampu dikembalikan sempurna. Masih diterima kembali oleh lagi Randy. Kali ini 1. Wah, luar biasa dilepaskan oleh anak muda Yamus. Mengubah poin menjadi 5-7. Umpan tinggi kembali kali ini servis. Ancang-ancang di sana lepaskan tiapnya cukup baik. Umpan tinggi luar biasa. Lagi tembakan daripada Jerry. Mengubah poin bagi Hendi Clothing 8-5. Ancang-ancang kembali kali ini di sana kita lihat bersiap Jenny.
Sudah, pertahanan kembali, umpan tinggi. Satu tipuan maksudnya, namun kembali masih mampu dibaca. Lagi masih mampu diselamatkan, umpan tinggi-tinggi. Lagi Randy. Wow. Satu eksekusi daripada Randy. Tampak masih jauh melenceng dua lapangan. Mengubah poin 95 kali ini. Ancang-ancang di sana, Jenny masih. Sudah lepaskan servis. Terima di sana, umpan lagi. Wanus, Randy. Nah, angka bagi Yamos 6-9. Bersiap kembali kali ini kita di sana ancang-ancang Randy Zoro. Sudah menang oleh dua baik. Terima kembali sancang batak umpan lagi kepada Bero. Luar biasa tembakan kepada Bero. Mengubah poin menjadi 10-6. Ancang-ancang di sana bersiap kembali. Umang-umang bola dahulu, lepaskan Jambi, cukup baik. Umpan tinggi-tinggi, satu, dua, Randy selamatkan rumah saja. Masih Ajis terima di sana, ada umpan. Turun, kembali mengubah poin menjadi 11-6. 5 poin menempun di depan di setiap ketiga, Randy Koting atas Yamus. Ancang-ancang kembali di sana, sudah lepaskan Jambi, cukup baik. Terima lagi, umpan tinggi-tinggi, satu, dua, dan tiga. Tembakan yang masih mampu dihadang. Terima kasih kepada yang bersama Rian, selamatkan kepada masih Rian, umpan tinggi. Lagi, kali ini gagal mengubah poin menjadi 12-6. 12-6 menundukkan angka bagi kedua tim saat ini. Odoi, Serdoi, ancang-ancang Odoi di sana. Sudah cukup baik memang umpan tinggi-tinggi. Satu tembakan luar biasa dari para anak muda Yamus, sulit untuk dibendung. Mengubah poin dan timang-timang, angkat bola tinggi-tinggi, sudah lepaskan tepi, cukup baik. Umpan lagi, masih kali ini. Poin dilewatkan oleh Yamus. 8-12. 8-12, sudah lepaskan tepi, lagi umpan tinggi. Kali ini ada, wow, memang. Satu spike ram janah dilepaskan oleh Sang Suha Beko mengubah angka kali. Sudah, lagi kembali umpan tinggi-tinggi luar biasa. Satu, masih gagal. Poin dilepaskan Randy Koting 14-8. 14-8 kedudukan angka siap kembali. Sudah lepaskan servis, memang masih mampu diterima Wian umpan Ripalo. Kepala Dejan di sana, namun kali ini sayang, poin nilai FC di angka 8, ancang-ancang di sana Deden, sudah lepaskan servis kencang, kali ini masuk kembali, poin bertambah 16-8, 16-8 kedudukan poin bagi kedua saya, bersiap untuk lepaskan servis, sudah cukup baik, kali ini keluar lapangan, kali ini menurut penglihatan, Les Mayer, mengubah angka bagi Yamus 9-16. 9-16, ancang-ancang dan timang-timang yang siap kembali, sudah lepaskan servis, cukup baik. Umpan tinggi-tinggi, Odoi, kepada San-San, lemah saja masih mampu menjangkau bola, 1, 2, dan 3. Dikembalikan kali ini, poin didapatkan oleh FC, 17-9. Kita lihat kembali, ancang-ancang dan timang-timang, sudah diterima di sana, umpan tinggi-tinggi, lagi Dejan, kali ini. Mengubah angka bagi RC kembali bertambah 18-9. Kali ini Samsul Miko ancang-ancang di sana Samsul sudah umpan tinggi-tinggi satu tembakan yang masih kali ini poin dilepaskan oleh Yamus 10-18. Kali ini Yamus yang bersiap akan mengambil servis. Ancang-ancang di sana sudah cukup baik memang umpan tinggi-tinggi. Satu tembakan yang cukup kencang dilepaskan oleh Aziz Bete. Mengubah angka kali ini menjadi 19-10. Ancang-ancang di sana kembali kita lihat San-San. Bersiap untuk mengambil servis sudah cukup baik memang umpan tinggi. Satu tembakan yang masih mampu ditendung namun sayang. Angkat jatuh bola masih berada di luar lapangan. Hingga poin kali ini menjadi 11-9. 8 angka untuk disamakan oleh Yamus. Sudah lepaskan servis cukup baik umpan tinggi-tinggi. Lagi tembakan ataupun juga kombinasi daripada Jelly dan juga ada yang kali tampak masih gagal. Mengubah poin kali ini menjadi 19-12. Umpan tinggi-tinggi di sana masih baik didapatkan oleh Randy Clothing 22-12.
2012 kedudukan angka bagi kedua tim satu ini. Timur-timur di sana Ajis, Pesis, sudah kencang bergelan yang melepaskan umpan tinggi. Kali ini masih mampu dikembalikan sempurna oleh Danim. 21, ini kita lihat sama-sama ancang-ancang. Angkat bola, Ajis, kencang bergelan yang melepaskan umpan tinggi-tinggi. Satu eksekusi dari Pala. Hendi menghantam Borisov dari Pala. Najib, sang libero daripada Hendi Kloti. Sekian hujan. Panas. Anjang-anjang di sana bersiap kembali sudah. Diterima di sana. Umpan tinggi-tinggi. Satu eksekusi yang masih mampu diterima. Dikembalikan saja langsung. Cerdik memang. Sedangkan diri dia. Dari ini pria maksudnya. Ancang-ancang di sana. Lepaskan derby. Cukup baik. Sayang kali ini. Tampak passing dari Pala. Ajis Bese masih sedikit. Lagi kali ini Garcia sudah berhasil pasang tepis di tengah sancan. Lagi-lagi Ajis masih mampu menjaga bola. Derin masih di sana umpan lagi ke belakang Hendi. Dijangkau sancan di sana umpan Odoi. Ajis masih umpan Yanus Hendi. Dijangkau namun sayang kesulitan. Poin 22-15. Di sana Jelly sudah masuk tapi cukup baik memang umpan tinggi-tinggi 1, 2, dan 3 lagi poin kali ini diberikan kepada Hendi Klating 23-15 dua angka saja yang ketiga atas yang sudah lemas saja Jay. Wow tanpa servis dengan Joho Shimano Kucing dari Jelly masih gagal mengubah poin menjadi 16-23. Umpan tinggi luar biasa Ajis Susianto masih umpan tinggi kita lihat kembali umpan tinggi-tinggi 1, 2, dan 3 satu tembakan dari para Berin masih sulit untuk dibendung 24-16 satu angka lagi bagi RC dengan servis yang akan dibangun dilepaskan oleh Odoi Sardoi kali ini cukup baik umpan tinggi luar biasa lagi wow habis sudah.